berkunjung ke tempat tambak udang karena kita ingin mencapai target 2 juta ton di 2024. Kali-kali bolak-balik juga ke sini dengan Pak Bupati, didukung oleh Pak Bupati, kita akan bangun sedapat mungkin sedikitnya 500 hektar bisa dibangun. Kalau bisa 1000 akan jauh lebih. Jadi kalau itu bisa terjadi, maka ekonomi di wilayah Acehnya akan berkembang dan masyarakatnya juga akan semakin cantik. Dan target saya adalah bagaimana petambak udang ini nilai tukarnya atau indeks kesejahteraannya meningkat di atas 140. Jadi hitungan kami kalau ini bisa berjalan dengan baik bisa di atas 200. Dengan demikian maka kesehatan para kesejahteraan para masyarakat petambak itu akan naik. Itu yang menjadi target kami.